Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih saudara-saudari yang sedang mengikuti Facebook Live, siaran langsung diskusi. Hari ini kita bersiaran 20 Mac 2018. Saya malam ini menggantikan saudara Midi Rahim, host tetap kita. Katanya beliau ada outstation, so tak apalah, saya akan ambil alih tempat beliau. Seperti biasa, diskusi tampil dengan membawakan isu-isu terkini, isu-isu semasa untuk kita rungkaikan bersama dan kita perdebatkan mungkin kalau boleh. Dan yang paling penting, menjadi pusat mencerna ilmu dalam keadaan kita, para penonton di luar sana. Mudah-mudahan membantu kita dalam apa saja keputusan kita nak buat kat luar sana. Nak dekat PRU14 ni, maknanya membantu buat keputusan dalam nak pangkah mana dalam PRU14. Dan terima kasih juga kepada kru-kru yang bertugas pada malam ni. Setiap malam Invoke Crew akan berada di studio ni. Selepas berita dan sebagainya, kita akan kekal dekat sini untuk mengelolakan banyak program-program untuk anda. Saudara-saudari, seperti biasa, malam ni tajuk diskusi kita adalah Manifesto Harapan. Dia perbincangan dia slow sikit, tapi yang rancak membincangkan benda ni tu orang-orang kerajaan, UMNO, MCA rancak betul berbincang tentang Manifesto Harapan ni. Tapi di peringkat belah-belah pembangkang ni, dia slow sikit. Sebab mungkin apa? Mungkin apa? Mungkin kita dah tahu benda-benda ni mungkin berulang dan sebagainya. Maka malam ni kita nak tengok apa dia manifesto yang ditawarkan oleh Harapan ni. Apakah ia praktikal? Apakah ia memang satu dream yang diimpi-impikan oleh rakyat? Dan seperti biasa, untuk membantu untuk memperdebatkan topik pada malam ni, diskusi menampilkan kepada anda tiga orang panelis yang kita undang khusus, yang kita rasa sangat bersesuaian, yang akan mengupas manifesto ni dari pelbagai perspektif. Saya perkenalkan dulu panelis ataupun tetamu undangan kita pada malam ni. Di hujung sana, hujung belah kanan sana, tu dia. YB Chang Lee Kang, Adun Teja. Apa khabar YB? Ya, baik-baik. Siap, dari Ipoh. Selamat malam. Ya. Okey. Saya perkenalkan sikit, YB Chang Lee Kang merupakan Adun, ahli Dewan Undangan Negeri Teja, Perak. Mantan aktivis mahasiswa UPM, YB? Ya. Universiti Putera Malaysia. Mantan aktivis Solidariti Mahasiswa Malaysia, DEMA. Betul. Pernah ditangkap dalam protes Kita Lawan? Ya, pernah. Takat ni sampai mana kes? Sekarang sudah dibebaskan, sudah oleh dibebaskan Mahkamah Majistret, tapi ada rayuan. Boleh bertanding? Boleh. So, YB sekarang difahamkan sedang bekerja di Parlimen Tanjung Alim. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, baik. Terima kasih YB kerana sudi hadir ke diskusi. Sama-sama. Soalan berikutnya akan hadir selepas ini. Kedua, tak asing lagi sebenarnya dalam medan-medan perbincangan, Profesor Madya Dr. Azmi Charum. Khabar Prof? Baik, baik. Siap ya Prof? Okey. Banyak wacana Prof sekarang? Sekarang? Tunggulah nanti election datang. Tak boleh lihat. Prof bertugas di Fakulti Undang-Undang Mesti Melayu. Masih lagi ya Prof? Masih lagi. Masih lagi. Belum buang lagi. Seorang kolumnis The Star. Sampai sekarang ya Prof? Dengan sincu juga. Dengan sincu juga. Hmm. Baik. Pernah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas dakwaan Akta Hasutan. Ekoran komen Prof dalam isu rompasan kuasa Perak. Ya Prof? Sebenarnya isu dia yang disoal adalah tentang Selangor. Oh, Selangor. Okay, tapi dia suruh saya bandingkan dengan Perak. Lepas tu apa yang saya kata tu dianggap sebagai hasutan lah kan. So kesnya dah selesai kan, Prof? Dah. Dia kes tu dah dilepaskan dan drop. Okey, baik Prof. Itu kisah Prof. Dr. Azmi Charum. Sekarang yang ketiga ni pun dah banyak kali juga ni sebenarnya datang ke Ipoh. Saudara Amir Abdul Hadi. Ya. Kawan Amir, sihat? Baik, Alhamdulillah. Tak bosan datang Ipoh. Aktivis Kelab Bangsa Utama, kini bertugas dengan Suara Rakyat Malaysia. Betul. Penyelaras suara. Merupakan koordinator gerakan Mansuh Akta Hasutan. Ini ya. Dan juga merupakan setiausaha Liga Pemuda, sebuah NGO anak muda yang baru ditubuhkan. Betul. Terima kasih, Mei. Terima kasih. Sudah hadir. Baik, tetamu sekalian, malam ni saya akan mulakan ada tiga pusingan lah secara umum dia. Tiga pusingan, maknanya pusingan pertama saya akan ajukan tiga soalan untuk setiap panel, pusingan kedua begitu juga, pusingan ketiga begitu juga. Jadi setiap panel akan jawab tiga soalan lah malam ni. Dan tanpa membuang masa, untuk pusingan pertama ni, saudara-saudari sekalian di rumah, yang di rumah juga jangan lupa ya untuk panggil lagi yang mungkin masih kat luar sana, belum bertandang ke Facebook Live ni, panggil mereka. Kerana malam ni kita nak bincang Manifesto Harapan, dan perbincangan kita lain sikit ya. Kita bukan nak memuji-memuja saja manifesto ni, kita nak melihat juga bagaimana sisi-sisi yang mungkin
boleh diperkemaskan ya dalam manifesto ini. Ya, manifesto ini ada orang kata manifesto ini bukan Quran, tak boleh ubah. Dia masih lagi boleh diperkemaskan dari semasa ke semasa. Baik, pusingan pertama. Soalan pertama ni saya nak ajukan kepada YB Chalika. YB, mungkin kita tak sentuh terus berkenaan manifesto. Saya tertarik pagi tadi bila saya mendalah media-media, sudah pasti media alternatif lah, Malaysia Kini. Saya tertarik dengan satu kenyataan yang dibuat oleh jurucakap publicity MCA, T. Lianke. Betul ya sebutannya, T. Lianke. Yeah. Yang mendakwa, dia serang DAP. Ya. DAP cenderung beralih arah ke dasar berasaskan etnik yang dikuasai PPBM Bersatu selepas mendapati, beliau mendapati manifesto harapan cuma menyebut perkataan Cina sebanyak 5 kali. Dia kata manifesto harapan ni sebut 5 kali saja. Menunjukkan seolah-olah DAP ni kalah lah orang Cina. Dia pakai nombor macam tu. Walaupun dia serang DAP, YB, tapi dia cuba mengurangkan kredit terhadap manifesto harapan. Apa komen YB terhadap ni publicity ni, MCA? Sebenarnya saya tak hairan lah dengan statement kenyataan MCA ni, sebab ini memang satu kenyataan tipikal MCA yang perjuangan mereka berteraskan kaum. Kalau kita ada baca berita dua bahasa lah, kita boleh nampak bagaimana mereka mainkan permainan perkauman ini. So orang kata di sebelah sini MCA akan mainkan isu kata DAP kalah pada PPBM, Cina itu perkataan Cina hanya disebut 5 kali saja dalam manifesto Pakatan Harapan. Tapi sebelah sana UMNO akan mainkan isu kata oh ini PPBM, amanah PKR ini semua diperkudakan oleh DAP. Okay. Sebab perkataan Cina disebut 5 kali. Ya, berani dia cakap 5 kali. Dalam manifesto disebut 5 kali. Ya. Ini memang cara mereka lah nak api-apikan sentimen perkauman. Tetapi saya tak nampak dari segi itu, sebab manifesto pakatan ini dia walaupun dia ada sebutlah kaum Cina ke, India ke, Melayu ke, tapi secara keseluruhan ini adalah satu manifesto yang dia kira menyentuh seluruh aspek negara, walaupun ada yang ada sebuah kekurangan lah beberapa perkara. Tapi apabila pimpinan ataupun orang yang draftkan manifesto ni, mereka tak nampak apa ni polisi untuk Cina, ni polisi untuk Melayu, ni polisi untuk India. Tetapi bagaimana polisi ini, bagaimana kita dapat menjaga seluruh negara, semua rakyat Malaysia. So I rasa yang pertama I rasa remehlah. Dia pergi kira berapa kali Cina disebut, berapa kali Melayu disebut. Tapi satu lagi saya pun rasa, selain daripada I rasa remeh, I rasa sedihlah. Sudah kita merdeka 60 tahun, masih ada pemimpin politik, bukan orang biasa, pemimpin politik yang yang sedang berkhidmat sebagai kerajaan dalam negara kita masih nak memainkan isu perkauman. Saya rasa sedih betul. Baik, YB Lee Kang ada kata pasal manifesto ni di draft, bukan dibina, dibangunkan dengan minda bebas perkauman. Ya, yeah. Baik. Benda tu mungkin ada berkait juga dengan soalan-soalan berikutnya yang akan saya tanyakan. Baik, terima kasih YB Lee Kang. Seterusnya kepada Prof. Prof, saya soalan pertama pun begitu juga. Tak berkait terus dengan manifesto. Saya mengikuti blog dan tulisan Prof yang disiarkan di The Star 17 Januari. Racism has to be opposed from the top down. Okay. Dan saya translate dalam saya dah translate ya kepada bahasa Melayu. Kalau boleh saya bacakan satu perenggan kenyataan Prof ni. Saya rasa ni kenyataan yang dah perenggan yang dah akhir. Pertama sekali jangan panggil saya Prof. Saya bukan Prof. Okay. Baik, doktor. Doktor. Azmi pun. Okay, baik. Begini ya, kenyataan tulisan saya menganggap latar belakang nasionalis Melayunya, ini saya difahamkan Tun M, akan menjadikan beliau sesuai dalam pemikiran mereka-mereka yang berminda seperti itu, iaitu perkauman. Ini adalah realiti politik yang menyedihkan. Sekarang, pakatan selalu mendakwa bahawa mereka tidak bermotivasikan perkauman. Namun mereka terpaksa berpindah ke satu pilihan raya yang bermotivasikan perkauman. Ini adalah real politik dan hal ini dapat difahami.
Dan persoalannya, jika menang, adakah pakatan akan cuba membawa negara jauh dari pemikiran yang menjijikkan ini? Adakah pakatan akan dapat menunjukkan kepimpinan yang sebenar? Hmm. Baik, ini penulisan Prof. Kalau salah, minta maaf, mungkin Prof boleh betulkan. Dan apakah Prof merasakan yang, apakah doktor, doktor merasakan yang pakatan hari ini juga sedang melangkah ke belakang apabila terperangkap dalam polemik perkauman? Sebab Prof kata pemilihan Dr. M tu seolah-olah terperangkap dengan perkauman Melayu, terpaksa memenangi undi Melayu dan terpaksa meletakkan calon Melayu, parti Melayu kena banyak dalam tu. Apakah Prof melihat pakatan ni sedang melangkah ke belakang? Nak kata melangkah ke belakang, tak semestinya. Sebab kalau kita lihat ya, dari dulu pun pakatan Harapan dulu apa namanya? Rakyat. Kalau kita lihat Pakatan Rakyat pun, parti yang terlibat dalam PAS iaitu memang keseluruhannya orang Melayu. Lepas tu PKR yang bercampur, tetapi kuasa kepimpinan tingginya kebanyakannya Melayu juga. Kemudian DAP iaitu walaupun satu parti yang terbuka kepada semua kaum, memang realitinya kebanyakannya adalah orang etnik Cina ya. Jadi kalau kita lihat situ pun memang jelaslah bahawa isu siapakah yang paling ramai di dalam satu coalition itu adalah orang Melayu lah kan. Ya. Tetapi realitinya adalah bahawa ramai orang Melayu masih rasa risau sikit dengan parti-parti opposition. Ya, dan apa yang saya nyatakan itu adalah bahawa saya fahamlah dengan menggunakan Dr. Mahathir ni, mungkin orang begitu tak takut sangat. Jadi beranilah untuk mengundi opposition. Saya faham kenapa dia buat begitu. Ini bukan makna yang saya suka, sebab sepatutnya dalam manifesto ni seelok-eloknya tak ada sebut kaum langsung. Okey, baik. Itu yang paling ideal. Pada pendapat saya lah, kita tak payah sebut langsung. Tetapi realitinya, ini adalah sesuatu yang memang ramai orang rasa apa tu, takutlah. Jadi kita, parti politik pembangkang terpaksa nak kata melayan isu perkawaman ni pun tak betul. Tetapi saya rasa lebih cuba menenangkan hati orang daripada jangan risau sangat. Bukanlah negara Malaysia ni akan tukar begitu sangat sekali kita menang. So itulah pendapat saya, apa ketujuan mereka. Tapi memanglah secara peribadi, kalau kita pada diri saya lah, selepas 60 tahun merdeka, kita tak boleh fikir dah macam ni lagi dah. Kita orang Malaysia, orang, yang penting siapa yang miskin, siapa yang kaya, siapa yang ada peluang, siapa yang tak ada peluang. Tak kisahlah orang ni ke orang itu ke. Itu pada diri saya tak penting, sebab kita semua orang Malaysia. Tapi malangnya real politik tidak sebegitu. Pakatan pembangkang, Prof kata cuba cuba menangani kerisauan orang, bukan sebab mereka mahu begitu. Saya rasa yakin ya bahawa DAP dan PKR memang tidaklah sangat dan amnah pun. Saya rasa you know, sebab parti-parti ini semua terbuka kepada semua kaum. Dan tidak terikat kepada politik perkauman. Dan ideal, secara idealnya inilah cara kehadapannya. Tetapi tiba-tiba kita dapat parti Mahathir, apa namanya? Tiba-tiba parti bersatu masuk dengan parti pribumi kan? Iyalah, memang pelik lah kan. Tapi kalau kita, saya boleh faham kenapa mereka buat macam tu. Tapi yang pentingnya adalah masa depan. Kita harus kehadapan dengan cara di mana kita really memikir tentang membantu rakyat Malaysia yang perlu bantuan. Tak kisah kau. Itu yang penting. Ya, dan kita juga harus berbahasa, bertutur dengan cara yang bukanlah cara berkawaman. Jadi soalannya di sini adalah, adakah Barisan Nasional akan buat begitu, ataupun adakah Barisan Nasional akan berterusan dengan politik dan polisi perkawaman mereka selama-lamanya? Ya, because kalau kita lihat potensinya bahawa Pakatan Harapan walaupun menggunakan bahasa sebegini di dalam manifesto ini dan ada sebut Melayu, India sebagainya, tetapi harapannya adalah bahawa di masa depan mereka akan mula secara memimpin negara ini ke hati
dan bukanlah satu isu yang utama di dalam governance kita dan juga politik kita. Okey, baik Prof. Baik, dah memahami apa yang Prof maksudkan dalam tulisan Prof, ya doktor itu. Dan soalan kedua pun nanti ada berkaitan dengan perkara ini juga. Baik, untuk saudara Amir, aktivis muda kita. Tak tua lagi kan? Kalau tua dah jadi calon. Okey, baik. Melihat kepada alternatif yang ada. Ini tulisan saudara Amir. Saya ambil bertajuk untuk apa kita terus mengundi yang disiarkan Malaysia Kini 12 Januari. Melihat kepada alternatif yang ada pada kerajaan sekarang. Maknanya alternatifnya Pakatan Harapan. Sudah tentu ramai yang menggaru kepala. Wah, ini dah berbau sedikit negatif. Malah ada yang menganggap usaha mereformasi kerajaan daripada pembangkang sebagai lucu. Apatah lagi kini mereka diketuai oleh seorang yang pernah dituduh diktator. Oh, baik. Bagaimana sebenarnya Amir melihat situasi Pakatan Harapan hari ini dengan M dipilih sebagai calon PM, calon menteri dengan manifestonya? Bagaimana saudara Amir melihat? Okey, terima kasih saudara Syukri, terima kasih kerana menjemput saya, terima kasih Imbok. Suatu saya menulis artikel tersebut, sebenarnya ia adalah refleksi kepada kempen Undi Rosak yang dibuat juga oleh sebenarnya kawan-kawan saya dan kawan-kawan kita. Okey, ya, kita kenal. Jadi ianya adalah sebuah refleksi dan antara reason kenapa mereka menganjurkan supaya undi rosak dibuat adalah disebabkan seorang veteran yang super veteran yang dianggap membawa perjuangan ultra Melayu, yang membawa agenda perkauman dan juga ada track record yang buruk daripada sudut hak asasinya waktu itu. Dan itu dikatakan mengapa, antara kenapa mereka menganjurkan undi rosak. Jadi artikel yang saya tulis itu sebenarnya membawa refleksi kepada kempen undi rosak tersebut. Baik. Sebenarnya panjang penulisan itu. Ya, sebenarnya panjang. Itu bukan fokus kepada penulisan itu sendiri. Itu sebenarnya ialah refleksi kepada mereka. Itu adalah apa yang mereka rasakan. Saya sendiri dibesarkan dalam keluarga yang agak politikal, yang tak suka dengan Dr. Mahathir. Daripada kecil lagi memang diajak untuk membenci membenci Mahathir dan politik perkauman itu, ya. Tapi iyalah, seperti yang Dr. Tazmi cakap, ini adalah real politik dan akhirnya ada perkara-perkara yang kita perlu lihat daripada sudut strateginya. Mungkin ada ramai, terutamanya dalam kelompok civil society organisation, NGO yang kesal dengan keputusan Pakatan Harapan untuk menamakan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ya, kita akui, ya, seperti mana yang dikatakan dulu, Mahathir ini dituduh sebagai Mahathir Aun dan sebagainya. Ya. Saya rasa dulu saudara Syukri sendiri pun sebut Mahathir Aun juga dulu. Dibabitkan. Tak, maksudnya tak ada. Ya, track record itu ada. Jadi itu adalah refleksi kepada apa yang berlaku. Tetapi melihat kepada keadaan politik, dalam keadaan orang masih lagi takut-takut untuk berubah. Yeah. Dan saya secara peribadi, ini adalah pandangan peribadi saya, saya katakan bahawa seorang lelaki yang berumur 93 tahun, ya, kalau waktu dulu moyang saya dulu dah tak bangun dah. Dah tak boleh bangun dah umur 93 tahun. Betul. Maksudnya dia cuba berbuat sesuatu dan saya menghormati apa yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir sekarang, ya. Walaupun bukanlah nak kata saya dah jadi fan. Okey, lepas ni tim undi rosak boleh boikot. Boleh boikot Amir. Tak, iyalah. Tapi saya tidak merasakan ada agenda-agenda tersembunyi. Baik. Kalau kata agenda tersembunyi itu dia nak buat, kononnya dia nak jadikan anak dia sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, itu dia boleh buat dulu. Sewaktu dia masih lagi memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tidak melihat itu. Mungkin saya merasakan, ini pandangan peribadi saya merasakan ada kesilapan-kesilapan yang nak dibetulkan, diperbetulkan oleh, mungkin, ya, kita tidak tahu. Kita tak tahu masa depan bagaimana, tapi masa hari ini kita melihat daripada sudut strateginya, ia adalah keputusan yang perlu diambil dan saya menghormati keputusan itu. Baik, baik.
kita pun tak mahu menyentuh banyak sangat tentang sosok senior ini, TNM ni. Lebih baik kita fokus kepada harapan. Tapi sekurang-kurangnya kita memahami apa yang dimaksudkan dalam perenggan yang dah ditulis oleh saudara Amir dalam tulisannya, dalam makalahnya lah, sebab panjang sangat. dalam Malaysia kini tu. Dan habis pusingan pertama, pusingan kedua, saya ini dah masuk sedikit dalam bab manifesto. Tapi untuk Wabi Lika, soalan pertama pusingan kedua ni, dia masih lagi tak pergi manifesto. Saya suka dah namanya orang Pakatan Harapan. Dia kena menjawab serangan-serangan yang ditujukan kepada Pakatan Harapan. Tapi kali ni serangan daripada ahli akademik. Saya rasa Dr. Azmi mesti kenal ni. Saya ambil kenyataan daripada Profesor Madia, Fakulti Pengajian Komunikasi dan Media, Universiti Teknologi Mara, UiTM, Dr. Ismail Sualman. Dia kata, kerjasama antara puak ni dia pakai, puak Pakatan Harapan adalah lemah. Mereka ragu-ragu antara satu sama lain dan tidak ada kepercayaan. Malah rumah mereka tidak teratur. Ramai dalam pakatan, terutama ahli PKR, tidak boleh menerima Dr. Mahathir. Dan anda melihat protes akar umbi yang tidak dapat menerima beliau berpotensi menjadi menteri dan bukannya Anwar Ibrahim. Ni kata beliau. Apa yang cuba beliau maksudkan ialah bagaimana kita boleh mempercayai manifesto bulan dan bintang ini dalam keadaan dia kata rumah pakatan tu pun tak teratur. Jenteranya pun tak kukuh. So ini kata beliau. Dan jentera yang tak kukuh ni menjadikan janji manifesto ni retorik semata-mata. Jadi orang kena tolak. Ada dua sebenarnya ahli akademik yang laras begini. Profesor ni dan juga Prof Zainal Keling pun menggunakan jangan juga menggunakan, saya pernah dengar. juga menggunakan laras bahasa yang sama. Apa komen YB pasal jentera rapuh manifesto retorik? Saya rasa kalau yang pertamanya, kalau jentera kita betul-betulnya rapuh sangat sampai tak boleh pakai langsung, saya rasa tak perlu ada serangan bertubi-tubi lah atas Pakatan Harapan ni. Kalau kita buka utusan, kalau kita buka surat khabar utusan, kita tengok TV, bertubi-tubi serangan dia sejak 2-3 minggu inilah. So saya rasa kalau betul-betul rapuh sangat, tak boleh pakai langsung, saya rasa tak perlulah Barisan Nasional serang kita macam tu. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa kalaulah kenyataan ni dia keluar dalam katakan satu tahun sebelum ni ataupun setengah tahun sebelum ni, saya rasa mungkin kenyataan itu betul. Tapi kalau kita nampak ke belakang ini, dalam 6 bulan lah yang lepas, saya rasa Pakatan Harapan dia kira close rank dengan cepat. Dan keputusan-keputusan yang dibuat, walaupun ada memang ada pro and con lah, apa keputusan pun ada orang suka, ada orang tak suka. Kita letak siapa pun jadi calon Perdana Menteri, akan ada orang persoalkan juga. So yang, tapi yang penting, Pakatan Harapan sudah buat satu keputusan. Dan keputusan itu diumumkan, terbuka lah pada criticism. Dan yang penting, Pakatan Harapan sudah pun kemaskan kira rumah halaman kita lah, halaman rumah kita. Bagi contoh seperti rundingan kerusi sudah pun selesai. Hampir selesai. Yang dekat Semenanjung dengan Sarawak sudah selesai. Baik. Sekarang tinggal Sabah saja, sedikit saja. Tapi kalau kami tengok balik Barisan Nasional, sampai hari ini belum selesai lagi. Bukan saja kerusi tak selesai, calon pun. Saya ambil contohlah MCA tadi, diserang MCA kan. Dekat Tanjung Malim pun ada dua nama. Dekat Alor Gajah Melaka pun ada dua tiga nama. So saya rasa kalau kata kecoh ataupun tak boleh kerjasama, tak ada kepercayaan, saya rasa itu lebih sesuai untuk jadi Tanjung Malim aja. Sekarang nama YB seorang lah. Aduh, harapan. Saya tak pernah nimbung tertakluk pada Presiden. Tetapi saya kata secara keseluruhan, memang saya rasa kali ini Pakatan Harapan persediaan untuk pilihan raya jauh lebih ke depan daripada Barisan Nasional. Dan ini adalah satu-satunya kalinya Pakatan Harapan lebih ke depan daripada Barisan Nasional. Kerana kalau kita kaji balik, setiap kali pilihan raya
ada Pakatan Rakyat ke, Barisan Alternatif ke, pembangkang memang last minute. Last minute selesai kerusi, last minute selesai calon. So bila masuk penamaan calon masih ada banyak tukar-tukar calon pun ada. Tukar calon last minute, ada yang ada yang kecoh dalam pusat apa tu penamaan calon pun ada. So ada calon rasa, katak kau pilih semua kan? Tapi itu kena akulah. Tapi saya rasa kalau kata kita tak bersedia, saya rasa tak tak betul. Dan satu lagi, kalau kata Pakatan Harapan yang manifesto ni kita janji bulan dan bintang, saya rasa tak betul juga. Dia yang apa tu ahli-ahli akademik bukan Prof. Azmi lah. Apabila dia tengok manifesto ni, dia kena tahu juga siapa yang di belakang manifesto ni. Dulu mungkin Abang Bangkang tak ada pengalaman. Sekarang kita ada mantan Perdana Menteri. Kita ada mantan, dua orang mantan Timbalan Perdana Menteri. Ada mantan menteri. Ada menteri besar. Ada menteri besar, ada ketua menteri. So saya rasa kalau dia kata gabungan ini tidak ada pengalaman ataupun tak boleh laksanakan apa yang mereka janji, saya rasa tak betul lah. Bagi saya rasa pandangan itu lebih bias lah. Bilikan, sikit lagi untuk bilikan. Ada juga yang membangkitkan soal. Sebab kita faham Tuan M ni dia orang lama. Dia banyak bercakap dan dia sentiasa menjawab menjawab pertanyaan. Dan ada beberapa jawapan dia tu yang dilontarkan kepada dia mungkin bercanggah dengan apa yang dimanifestokan. Contohnya PPSMI bahasa Inggeris dalam dia menunjukkan satu signal yang sebelum ini dalam jawapan dia, dalam sembang polisinya, mengatakan dia pro kepada PPSMI. Dan begitu juga dalam isu dua tiga isu yang lain yang menunjukkan bercanggah sedikit. Dan pihak-pihak di sana mengambil, mengatakan bagaimana ni kenyataan Tun M ni berbeza dengan manifesto harapan, lain dicakap, lain yang di dokumen. Macam mana kita nak jawab dengan kumpulan yang mempertikai? Saya rasa kalau Tun M ni dia nak bulat-bulat semua sama dengan empat-empat parti, saya rasa tak mungkin jugalah. Sebab dia pun dia manusia kan. Ada bila dia jawab tu mungkin dia tak pandangan dia ataupun dia tak pasti. Yang pasti kita kena tengok balik manifesto, sebab itu adalah kerangka bersama lah yang semua orang sudah pun setuju. So saya rasa kita semua pun rujuk pada manifesto itulah. Baik. Maknanya manifesto telah menjadi, jangan kira mulut orang. Tapi lihat pada dokumen yang dah disediakan. Baik. Doktor Azmi, soalan pada doktor. Ini berkait dengan manifesto. Saya rasa mungkin doktor dah mendengar sikit. Janji ke-11 bunyinya begini, doktor: mengembalikan maruah orang Melayu dan institusi-institusinya untuk memastikan Malaysia kekal sebuah negara yang harmoni, yang mengekalkan kedudukan istimewa bangsa Melayu. Kerajaan Pakatan Harapan akan menubuhkan semula secara tetap Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat, iaitu seperti majlis yang seumpamanya yang pernah wujud pada zaman almarhum Tun Abdul Razak. Bagaimana Prof melihat janji ini diselitkan dalam manifesto? Apakah Prof melihat dengan adanya janji begini, semangat perpaduan yang kita nak dicapai, nak capai dalam masa yang akan datang ini, boleh kita capai? Kalau kita lihat bahasa Inggeris, apa yang disebutkan itu Suruhanjaya apa? Suruhanjaya, sekejap, soalan tadi. Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat. Majlis, Council. Council, maksudnya ideanya adalah untuk berbincang tentang isu-isu ni. Okey, saya pun rasa pelik lah. memang betul, tak boleh dinafikan. Tetapi akhir sekali, bila kita berbincang tentang maruah ni ke maruah tu, apakah maksudnya? Di manakah isu maruah ini timbul? Pada pendapat saya, isu maruah ini timbul jikalau seseorang itu rasa bahawa dia insecure. Jadi inilah di mana isu maruah itu timbul. Saya bagi satu contoh yang sangat realistik, di mana seorang yang misalnya kerja taksi, anak dia dah besar tapi duduk sama rumah dengan dia, dan dia lihat anak dia mungkin tidak ada peluang untuk beli rumah sendiri. Jadi tidak ada security di mana saya ada tanah saya sendiri.
dalam keadaan di sini, isu aku ada maruah atau tak ada maruah mungkin timbul, tetapi akar umbinya adalah ekonomi. Baik. Dan keperluan keperluan seseorang itu sesuatu keluarga. Ya, jikalau semua itu dapat dicapai. Ya, jadi nak isu maruah apa kan? Jadi benda-benda lain ini ia pada pandangan saya ia hanyalah kosmetik sajalah. Kita tentukan bahawa sistem persekolahan kita membolehkan semua orang mendapat satu masa depan yang cerah. Dan ini bukan maksud semua masuk universiti, bukan sebab bukan semua orang yang boleh masuk universiti. Betul. Ada orang yang memang kebolehannya bukanlah di akademik, bukan di peringkat akademik. Mungkin secara vocational sebagai kerja teknikal dan sebagainya. Jadi setiap orang muda mesti ada peluang untuk mencapai cita-citanya dengan kebolehannya yang tersendiri. Jadi sesuatu kerajaan mesti menyediakan avenue-avenue ini, jalan-jalan ini supaya orang muda kita ada masa depan yang cerah. Ya. Sekali dia ada masa depan yang cerah, dia ada secure, okey aku ada kerja, kerja aku okey, gaji aku okey, family aku okey. Nak fikir maruah lagi, itu maruah. Ya, itu dia maruah kau. Jadi kita nak ada majlis, okeylah, apa sajalah. Tapi saya rasa benda itu tak penting. Okey, yang penting adalah maruah kita sebagai orang yang bebas, ya, orang yang ada kebebasan untuk memilih kerajaan dengan selamat. Dan tukar kerajaan dengan selamat, berbebas untuk bersuara, berbebas untuk ikut apa yang dia nak ikut dalam hidup dia sendiri, dan bebas untuk mencari apa tu living ya, yang sesuai untuk diri dia dan family dia. Itu yang penting. Once we have that, majlis ni majlis tu itu tak penting. Maknanya kita tak perlukan satu badan lagi untuk memantau perpaduan semua ni. Okey, 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 saya just tambah sikit sebab mungkin yang dia ada satu konteks, ada satu background di mana ada banyak skandal-skandal yang berlaku atas institusi-institusi Melayu, Tabung Haji, okay. Felda, 1MDB dan lain-lain lah. 1MDB so, tak juga? Bukan 1MDB, sorry. Tapi marah je. So mungkin itu marah dia link dengan 1MDB lah. Tapi itu agak kelakar bahawa parti yang menjerit-jerit tentang maruah Melayu, parti itulah yang di bawah jagaan dia, kita ada skandal ni dalam institusi seperti marah, tabu haji, dan inilah institusi-institusi yang orang Melayu kata inilah penting untuk diri kita. Tapi yang menjerit kuat sekali tentang maruah Melayu adalah mereka yang merosakkan benda-benda ni. Jadi saya, pada pendapat saya, maruah negara ni adalah bila kerajaan kita bersih dan rakyat selamat dan juga ada masa depan yang cerah. Di situ dapat maruah kita. Dia cakap-cakap ni okay. Kita mengharapkan pemimpin pakatan berfikir macam mana nak berfikir dalam mereka nak buat majlis perundingan ni pun. Ginilah frame yeah. Mungkin boleh panggil doktor. Doktor terlibat, ahli majlis. Kuliah kat dia. Baik, terima kasih ya, doktor. Soalan seterusnya untuk Amir. Ini pun Amir pun dah masuk sikit, masuk banyak juga lah dalam manifesto ni. Dalam manifesto harapan ni, uniknya dia dalam selain tawaran yang 60 tawaran tu, dia dah ada janji-janji. Tapi dia ada satu frasa, dia ada satu fasa, phase, dia ada satu iltizam khusus untuk anak muda. Dan dalam iltizam ni dia katakan ada 5 perkara. Memastikan adanya lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang selayaknya, mengurangkan bebanan kos sara hidup, membina lebih banyak rumah selesa, memberi peluang pendidikan berkualiti dan percuma, dan meluaskan akses kepada kemudahan sukan rekreasi agar wujud keseimbangan kehidupan dan kerja. Apakah saudara Amir melihat apa yang ditawarkan ini mencakupi kehendak anak muda? Dan ada juga anak muda kat luar sana yang mungkin lebih kritikal. Dia mengatakan ini berbentuk suapan semua. Segala-galanya berbentuk suapan. Apakah memang anak muda nak segala-galanya yang disuap? Atau anak muda nak yang lebih daripada itu? Partisipasi contohnya, terlibat dalam ruangan-ruangan tertentu seperti, mungkin saudara Amir boleh komen sikit. Okey, kalau kita tengok keadaan anak muda sekarang, kalau kita nak kata sama ada anak muda nak lebih berpartisipasi, jawapannya ialah anak muda tak peduli.
Okey. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ekonomi yang teruk, dalam keadaan mereka terpaksa memikirkan survival mereka sendiri. Kalau kita tengok ya, rumah sebagai salah satu contoh ya, ada tawaran kata nak membina rumah mampu milik. Rumah mampu milik itu berapa? Macam kita tengok Prima sebagai salah satu daripada apa yang ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini untuk memecahkan masalah rumah yang tidak mampu dibeli oleh terutamanya golongan belia ini, harganya hampir RM400,000. Bagaimana, berapa banyak sebenarnya rumah mampu milik yang boleh dibina, dan itu yang menjadi concern saya. Bagaimana bentuk rumah mampu milik? Kalau nak jawab tadi tu, memang anak muda tidak peduli. Okay. Ha, tidak peduli. Ya, tapi iyalah, saya rasa penting untuk saya katakan. Sebenarnya waktu saya baca manifesto ni, saya takut. Bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi semuanya bagi. Tapi saya tak tahu bagaimana maksudnya pengurusan ekonomi itu akan berjalan. Bagaimana orang kata itu soalan dana lebihan. Nah, itu mungkin YB boleh jawab. Tapi tapi itu merunsing dan merisaukan saya. Saya. Tapi saya rasa yang penting ya untuk saya sebut ialah masalah utama yang paling besar bagi golongan belia dan anak muda ialah masalah perumahan. Ini masalah yang sangat besar, terutamanya anak muda yang duduk di dalam kawasan bandar. Kalau kita lihat statistiknya, sebenarnya daripada tahun 2012 lagi, rumah-rumah di sekitar Kuala Lumpur ini sudah tidak mampu untuk dimiliki. Kemudian dalam tempoh awal tahun 2015 ke awal tahun 2017, rumah-rumah mampu milik yang berharga sekitar RM350,000 ke bawah cuma 20%. Selebihnya 80% adalah rumah yang dianggap mahal dan tidak mampu dimiliki. Kita boleh lihat kawasan seperti di dulu Lembah Pantai. Dulu kawasan orang-orang yang tidak berkemampuan, orang-orang yang mungkin bekerja di sekitar Kuala Lumpur tapi mungkin terpaksa mencari rumah yang sedikit keluar, dia pergi ke Lembah Pantai dan sebagainya. Sekarang ini dah jadi kawasan elit. Kawasan jelatik. Banyak-banyak kawasan kita tengok memang dia membangunkan kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan elit dan tidak mampu untuk dimiliki. Dan saya rasa penting untuk, kalau kata ada orang yang tengok dan dia orang mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, untuk mendefinisikan semula apa itu rumah mampu milik. Sebab dia ada cara kiraan yang penting yang untuk kita tahu bagaimana sama ada rumah itu mampu untuk dimiliki atau tidak. Dia dipanggil secara simpelnya median multiple, apa tu gandaan median. Gaji kita katakanlah, gaji dia sebenarnya gaji isi rumah. Gaji isi rumah katakanlah RM5,000 satu bulan, gandakan 12, kemudian gandakan 3. Jadi jumlah itu adalah jumlah rumah yang mampu untuk dimiliki. Dan menjadi masalah kepada golongan belia ialah dia tidak ada rumah. Bagaimana nak kira isi rumah? Adakah rumah dia duduk dengan keluarga itu dikira sebagai gaji isi rumah ataupun tidak? Dalam dia mampu, kemampuan dia untuk membeli rumah. Dah sudah tentu macam gaji lepasan universiti, puratanya RM2,200. Ya. 10 tahun yang dulu puratanya RM2,200. Tak meningkat. Ya. Tapi dalam keadaan ekonomi waktu itu lebih stabil daripada sekarang, dalam keadaan harga barang tidak naik dengan cukai dan sebagainya, mungkin dulu tidak terlalu terkesan tapi sekarang belia selalu terkesan. Jadi saya kira saya baca sedikit manifesto yang ditulis oleh Pakatan Harapan, ia ada beberapa perkara penting yang saya rasa kalau boleh dapat dijalankan. Antaranya ialah rent to own, maksudnya sewa untuk beli. Memiliki, sebab dalam keadaan kita baru habis belajar, gaji RM2,200 sudah tentu mustahil untuk kita beli rumah. Buat loan dengan sebagai polisi. Tak cuma bagaimana mekanisme, maksudnya kalau kata kita rent dan kita nak beli rumah tu, adakah orang yang nak sewa tu nak bagi? Dan bagaimana cara dia, itu kita tak tahu. Dan tapi yalah, dalam manifesto ni dia boleh tulis macam-macam. Dia boleh tulis yang menjadi masalah dia. Sungguh pun Barisan Nasional pun, kalau kita tengok apa yang dijanjikan dalam rancangan Malaysia dan sebagainya, ada sudut-sudut yang baik yang kita katakan baik. Yang menjadi masalah ialah bagaimana benda ini dilaksanakan dan adakah Pakatan Harapan mampu. Sebab tu saya kata bila saya tengok ni saya takut. Mampu ke tidak ni? Kita tak tahu bagaimana dia akan uruskan ekonomi dalam kehilangan hampir 20 bilion
daripada cukai GST sebagai contoh. Itu cukai GST saja. Ini belum masuk belum masuk orang kata apa tu kesihatan nak bagi lagi macam BRIM RM500 dan sebagainya. Semua itu dalam ni semua spend. Maknanya kerisauan Amir sekarang itu itu kerisauan saya. Tapi saya pasti tak adalah. Maknanya ada maknanya tak ada masalah suapan ni. Suap-suap anak muda ni tak ada masalah sebab itu yang memang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yalah, dalam keadaan sekarang saya katakan realitinya. Ini realitinya saya tak mahulah nak konon-kononnya tak. Realitinya anak muda tak peduli. Tak peduli untuk berkononnya berpartisipasi dengan kerajaan dan sebagainya. Bukan masanya. Ini masanya diorang perlu survive dalam keadaan ekonomi yang teruk. Kerajaan kalau Pakatan Harapan memerintah tunaikan janji dan pastikan semua ini yang dijanji-janjikan. Semua nama janji ni. Banyak janji ni. 60 janji. Janji ni dapat dilaksanakan. Itu yang penting. Itu baik. Yang lebih penting lah. Saya ada banyak lagi tapi tak apalah. Mungkin masa tak cukup. Okay. Kita dah melebihi 30 minit sebenarnya. Dalam sedar tak sedar tu. Kita lebih kurang ada 15 minit lagi. Kita masuk ke pusingan ketiga. Pusingan ketiga ni. Soalan kepada YB Lika. Soalan pertama ni. Memang berkait dengan apa yang Amir petikaikan tadi. Jika diteliti janji 100 hari pertama. Mengurangkan GST. Menstabilkan harga minyak. Skim KWSP suri rumah. Menyamaratakan gaji minima, skim peduli sihat, semua skim ini melibatkan komitmen fiskal, komitmen kewangan daripada kerajaan. Dan ada pihak mengkritik, bukan pihak lainlah, memang UMNO Barisan Nasional mengkritik, ini bakal mengosongkan terus kocek, tampung kewangan negara. Dalam keadaan kewangan negara begitu tenat, kita sentiasa bercakap soal hutang yang menampung. Bagaimana Pakatan Harapan boleh begitu yakin dalam masa 100 hari menjanjikan komitmen kewangan yang begitu tinggi? Macam mana nak kendalikan? Dah boleh jadi menteri kewangan lah. Secara jujurnya saya tak layak lah. sebab saya tidak terlibat dalam sepatutnya panggil Tony Puah kan? siapa lah kan? Wong Chen ke apa? Tapi dapat kumpul lah dari kawan-kawan bagaimana kita nak kira menggantikan pendapatan negara yang bakal hilang sebab kita mansuh GST dan lain-lain. Saya bagi contoh GST. Kalau GST bukan mansuh macam itu saja. GST mansuh kita gantikan dengan SST. Betul. So GST dalam lingkungan 40 bilion. Betul. Dan SST boleh pendapatannya boleh kita dapat 20 bilion. So ada 20 bilion lagi yang kita perlu gantikan. Kalau kita baca berita yang baru-baru ni kan SPRM kata kita ada secara keseluruhannya perjalanan kementerian semua ada 40% ketirisan. So kalau kita ambil saya ambil contoh kita berbajet pendapatan 280 bilion. I ingat dalam setengah dia tak boleh cut lah sebab dia emolument gaji dan lain-lain. So ada setengah lagi 140 bilion. So kalau kita ambil 40% daripada 140 bilion ini, I rasa memang satu jumlah yang besar. Katakan kita tak dapat tutup semualah ketirisan, kita ada lagi 10%. Saya rasa itu pun cukup untuk menampung apa yang kita bakal hilang lah. Dan itu bakal hilang apabila kita hapuskan GST. Dan keduanya saya nampak bagi saya lah, saya tengok manifesto ni agak realistik juga. Sebab kalau dibandingkan dengan dulu lah, sebab kali ni kita tengok kita tak bagi subsidi minyak secara blanket lah, bukan semua orang dapat. Tapi bagi subsidi bersasar. Ya. Maksudnya bagilah subsidi hanya kepada B40. Dia bagi contoh lah, tapi tak ada mekanisme yang sangat jelas. Tapi dia ada bagi contoh mungkin bagi motor yang berapa cc ke bawah 160 cc ke bawah kalau tak silap 150 then kereta 1600 cc ke bawah dia ada, tapi mekanisme mungkin tak berapa jelas lah. Tapi saya rasa macam ni dia lebih realistik. Dan saya bagi contoh dulu kita kata okey tak perlu bayar balik PTPTN, tapi dalam manifesto ni dia tak sentuh lah tentang itu sebab dia kata perlu bayar tapi selagi gaji graduan belum sampai 4000
dia tak perlu bayar dulu. So maknanya dulu tak realistik lah. Kacau. Saya rasa dulu okey, boleh buat pendidikan percuma sebab dulu kita tak bagi BRIM, kita tak hapus, tak ada GST tu hapuskan lah masa itu kan. Sekarang kita nak hapuskan GST, kita nak kekalkan BRIM. Yeah. So saya rasa berat juga untuk kewangan kita. So yang ini adalah ada nampak ada ciri-ciri realistik lah dalam tu kan. yang lain saya rasa kalau nak kata ekonomi kita teruk, saya rasa tak betul juga. Kalau kita tengok balik ya, Bank Negara kan baru-baru ada figure pertumbuhan kita. Pertumbuhan ekonomi kita 5.9%. Kira sangat baguslah, kira baguslah kalau bandingkan dengan yang dulu. Tetapi apa yang kita merasai sekarang adalah kerana pengagihan lah. Bukan kerana tak ada pertumbuhan, kita punya ekonomi stagnan, bukan. Tetapi sebab pengagihan kita tidak sama rata, tidak adil. So jurang kekayaan semakin besar. So saya rasa kita kena address isu itulah. Bukannya kita punya ekonomi tak baik, ada juga pertumbuhan. Maknanya dengan SSD satu, dengan mengurus keterisan untuk dapat kembali duit kita dengan betul, dan dicampur lagi dengan janji-janji yang praktikal. Tak janji bulan dah minta lah, PTPTN kena bayar juga, tapi RM4,000. Dan apabila orang kata apa tu disposable income lah, pendapatan boleh guna itu menambah, dia kan orang akan belanja dalam pasaran, dan itu akan membantu ekonomi kita juga lah. Dia akan berpusing. Baik, okey. Maknanya adalah dalam bayangannya bagaimana Pakatan Harapan. Nah, janji 100 hari itu penting. Tak ada duit janji 100 hari. Payah juga nak buat. Baik, doktor. Dah ada yang minta nombor telefon doktor ni, banyak ada peminat. Jangan bagi. Saya nak petik janji 19. Ni mungkin berkait sangatlah, sangat rapat dengan doktor. Mengembalikan kepercayaan terhadap institusi kehakiman dan perundangan. Kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan pelantikan hakim dilakukan dengan berpaksikan kelayakan dan pengalamannya tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Ini penting. Kuasa Perdana Menteri mempengaruhi pelantikan hakim-hakim akan dielakkan agar tidak berlaku salah guna kuasa dan untuk menyelamatkan diri sendiri. Perkataan yang menarik, dielakkan, doktor. Ada yang bertanya kepada saya, minta saya tanyakan bagaimana benda ni boleh dibuat, disebut dielakkan seolah-olahnya hanya sekadar iltizam politik. Bagaimana ia boleh dibuat secara perundangan, doktor, tentang kuasa Perdana Menteri? Sebab kita faham kuasa itu seperti ada dalam perlembagaan dan sebagainya. Ya, betul. Masalahnya perlembagaan. Sebab so, perlembagaan telah pun memberi kuasa untuk memilih ketua hakim. Kuasa itu terdapat di dalam tangan Perdana Menteri. Jadi ini mungkin menimbulkan masalah perundangan yang boring, tetapi mungkin menimbulkan masalah perundangan macam mana kita nak mengambil kuasa itu daripada Perdana Menteri dan memberi kuasa itu kepada misalnya Suruhanjaya Kehakiman. Pemilihan hakim, the Judicial Appointments Commission. So dari segi perlembagaan memang ada masalah yang agak rumit lah. Tetapi saya rasa ini sesuatu yang boleh kita menguruskan, boleh kita, we can solve this problem. Alright. Tapi yang pentingnya adalah bahawa at least pakatan telah pun mengambil kira apa yang dirasakan dari aspek apa tu badan bukan saja kehakiman tetapi badan guaman, termasuklah akademik, lawyer dan sebagainya. Inilah sesuatu yang memang dah berdekad dah kita rasa tak senang hati. Jadi kalau kita boleh menambahkan kuasa Suruhanjaya pemilihan hakim, ini adalah sesuatu yang positif. Tapi macam mana kita boleh membuat demikian dan juga mengurangkan kuasa Perdana Menteri tanpa perubahan pada perlembagaan. Tanpa perubahan pada perlembagaan. Ataupun kita ubah perlembagaan lah. Ubah perlembagaan. Ubah je lah benda tu. Dan juga, cukup lah. Dan satu lagi yang mungkin satu yang kita boleh lakukan adalah kita boleh menentukan bahawa
proses untuk membuang hakim susah. Okey. Mungkin lebih susah daripada apa yang sedia ada. Kita boleh itu mungkin satu yang kita boleh uruskan sebab semenjak 1988 ni bila Tun Salih Abbas dibuang kerja, masa tu kalau tak silap saya Tun Mahathir kot. Idola. Ya, semenjak apa tu peristiwa gelap tersebut, peristiwa hitam tu, kita dapat rasa khawatir tentang kehakiman sebab kalau ketua hakim boleh dibuang kerja, mana security of tenure bagi yang lain kan? Jadi itu satu yang kita boleh uruskan. Masalahnya adalah integriti lah. Masalahnya adalah integriti sebab kalau kita lihat kalau di Amerika Syarikat pun presiden yang pilih hakim-hakim di Supreme Court. Di situ masalah kelebihannya adalah presiden tukar sih. Kat sini parti semua tak tukar. Satu juga kan. So kita boleh kita mesti kaji dengan teliti macam mana kita nak melakukan ini tanpa melanggar perundangan perlembagaan ataupun mungkin kita kena tukar perlembagaan juga. Baik. Ya, supaya pemilihan hakim ni adalah sangat independen daripada eksekutif dan juga security of tenure hakim-hakim ini juga harus independen daripada eksekutif. Ya, jadi inilah sesuatu yang harus dilaksanakan tetapi sekurang-kurangnya mereka telah pun mengiktirafkan bahawa ini adalah satu masalah dan masalah ini harus diselesaikan. Baik. Prof, berkait juga dengan benda Perdana Menteri ini, janji ke-12 menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri dan menstrukturkan semula Jabatan Perdana Menteri. Dia punya huraian, tempoh Jabatan Perdana Menteri akan dihadkan pada 2 penggal sahaja dan amalan urus tadbir yang baik ini juga akan diterapkan untuk Jawatan Menteri Besar dan Ketua Menteri. Apakah doktor melihat yang janji ini menyelesaikan masalah, dapat menyelesaikan masalah salah guna kuasa yang selama ini hadkan penggal maka akan selesai salah guna kuasa? Apakah dia menyelesaikan masalah pokok? Dia, kalau kita nak salahkan guna kuasa, dalam sebulan pun aku boleh salah guna kuasa. Dalam seminggu pun aku boleh salah gunakan kuasa. Tak payah tunggu 2 penggal. Sekarang aku boleh buat kan? Tetapi ia mungkin mengurangkan kemungkinan bahawa terdapat salah guna kuasa yang berlebihan. Sebab the term is limited, pendek. Korupsi ini dia macam sungai tau. Dia ada up river, down river. Ya, jadi bila orang itu korup, kalau kita rasa supply itu akan berterusan, then kemungkinan korupsi itu apa tu menjadi lebih memang tinggi. Tapi kalau kita rasa dia 4 tahun aja lagi ataupun 8 tahun aja mungkin kurang sebab potensi untuk seseorang itu melakukan membuat janji yang dia boleh menunai kepada kuncu-kuncu dia lah berkurangan kerana masa dia berkuasa pun berkurangan. Tetapi ya, soalannya betul, kita tak boleh kalau kita buat tukar sistem kepada 2 penggal saja, ini bukan maksud bahawa korupsi akan hilang begitu saja. Tidak, korupsi selalu akan ada tetapi ia mengurangkan potensi untuk korupsi yang sangat mendalam. Ya, tetapi yang penting juga yang kena tangkap tu kena tangkap lah. Tak kira lah kat mana dia lari, kat mana ke naik boat ke apa ke. dan ini adalah sesuatu yang penting. Kita nak buat macam mana? Kalau kita sebab dia ada support anti corruption juga kan dalam manifesto dia. Kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam Hong Kong ke? Di mana kita ada satu amnesty? Ataupun tetapi selepas amnesty period tu siapa yang kena tangkap masuk terus. Kita very undang-undang tu sangat keras. Kita nak buat macam mana? Kita nak bagi amnesty kepada orang yang kecil tetapi orang yang besar kita mesti tangkap juga. So ini adalah soalan-soalan yang harus diketengahkan dan dibincang dengan mendalam ya. Macam mana kita nak selesaikan masalah korupsi ini sebab korupsi ini macam-macam ada yang RM50 pun korupsi juga. Betul. Tetapi yang 260 juta bilion aku pun tak tahu itu korupsi juga kan. Jadi skill dia begitu berbeza kan. So macam mana kita nak handle ni? Betul. Bincang nak tambah apa tak ada?
Tak ada lah. Okay. Ini soalan terakhir lah. Kita sampai dah ke YB, saudara Amir, YB pula. Next time. Merangkap soalan terakhir juga. Kita dah nak cukup masa lah. Dengan seterusnya kita akan minta setiap seorang buat kesimpulan. Kepada Amir, janji 26 ni hak asasi lah sikit. Sebab Amir pun daripada latar belakang hak asasi manusia. Janji 26 menjadikan sebuah Malaysia, sebuah negara yang mempunyai rekod hak asasi yang dihormati dunia. Putrajaya akan dipilih melalui proses parlimen, Putrajaya Sewaka maksudnya, dan kedudukan yang lebih baik dalam UPR, Universal Periodic Review. Kan? Dan janji ke 27 menghapuskan undang-undang zalim. Ini penting. Pakatan Harapan janji dalam manifesto ini akan mansuhkan Akta Hasutan, Akta Pencegahan Jenayah 1959. Saya percaya ini pokar. Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Majlis Keselamatan Negara, dan akan masukkan hukum gantung mandatory dan semua akta yang berkaitan. Yang nak dipinda pula, ini pun penting. Kanun Keseksaan 1997 berkaitan perhimpunan aman dan kegiatan memudaratkan demokrasi, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA, Akta Perhimpunan Aman 2012, PAA dan Akta Pencegahan Keganasan, POTA. Yang saya percaya, SOSMA, POTA dan PAA ni yang didialogkan oleh kebanyakan hak asasi manusia ialah untuk mansuh. Tidak ada pindaan. Tak, mereka tak menerima pindaan. Bagaimana apabila Amir melihat manifesto ni menjanjikan hanya pindaan ni kepada SOSMA? Maknanya dia nak mansuhkan ni, macam SOSMA ni tahan tanpa bicara, dia nak mansuhkan. POTA pun tahan tanpa bicara. PAA ni mungkin nak hapuskan notis 10 hari. Pindaan kecil-kecil. Bagaimana Amir melihat? Apakah ini boleh diterima atau macam mana? Seperti yang saya kata tadilah, apabila kita bercakap tentang janji ni, semua orang boleh janji. Apa yang ditulis dalam manifesto ni, saya kata satu a step forward. Satu langkah ke hadapan daripada keadaan kita sekarang yang sangat menekan. Adakah ianya akan menjadi adalah baik? Ianya adalah baik. Sebuah janji yang baik. Walaupun mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita perbincangkan. Di antaranya saya ada baca dalam manifesto itu ialah untuk memansuhkan unit risikan yang bersifat politik dan akan fokus more on terrorism issue. Tapi kita juga memantau undang-undang seperti SOSMA. Kita tahu bagaimana kebiasaannya tak adalah akan berlaku, tapi kebiasaannya akan berlaku penderaan dan sebagainya. Adakah itu akan dapat diperbaiki? Baik. Kerana kalau kita lihat dalam laporan ataupun apa yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan sendiri berkaitan dengan sebagai contoh sebab banyak ni undang-undang. Kalau kita nak pilih, saya pilih satu lah, SOSMA, rehabilitasi. Daripada sudut rehabilitasi terhadap tahanan-tahanan yang dikatakan punya kecenderungan dengan kumpulan keganasan, dalam buku ataupun laporan yang dikeluarkan atau pencadangan yang dikeluarkan itu, saya kata baik. Bagus memang cadangannya, orang kata kalau buat ni bagus sangatlah. Tapi masalah dia ialah pelaksanaannya tidak berlaku. Dan kita tahu bagaimana kebiasaannya mereka ini dilayan di dalam pusat tahanan, dan bagaimana laporan-laporan ataupun cadangan-cadangan yang dibuat itu tidak dilaksanakan. Dan itu yang lebih penting sekali. Dan apabila kita bercakap tentang hak asasi manusia lah, kan, sepatutnya Pakatan Harapan perlu membuktikan dalam bagaimana mereka menguruskan negeri-negeri. Sebagai contoh, hak tanah adat orang asli, kita masih mendengar ada masalah-masalah. Walaupun di negeri Pakatan Harapan sendiri, walaupun dulu Pakatan Rakyat sebagai contoh, di Kelantan banyak sangat isu-isu ini. So, dah tentu mereka perlu membuktikan bahawa mereka benar-benar ingin menjalankan. Ini bukan sekadar janji. Sebab tu saya kata bila saya baca ni, takut saya baca ni. Betul, betul ke dia nak buat ni? Kan? Tapi kalau dia buat, saya kata itu step forward. Tapi adakah akan menjadi lebih baik? Saya kata hak asasi manusia ini dia bergerak. Dia tidak statik. Kalau dulu, 20 tahun dulu, elektrik bukanlah satu orang kata hak asasi manusia. Mak saya belajar bawah lampu lampu gas tu, kan? Tapi tidak ada masalah. Tapi hari ini kita merasakan bahawa elektrik itu sudah menjadi satu keperluan asas. Walaupun namanya keperluan asas, itu adalah hak sebagai seorang manusia yang tinggal di dalam negara kita. Dia punya hak untuk belajar di bawah lampu yang elektrik, bukan lampu itu. Jadi hak asasi ini bergerak terus dan tidak statik. Walaupun mungkin ada perancangan-perancangan baik yang dibuat oleh Pakatan Harapan, mungkin pada masa akan datang ada benda-benda yang kita boleh perbaiki dan perbarui. Yang penting ialah memastikan bahawa janji-janji yang dibuat ini
dilaksanakan. Saya rasa saya tak mungkin doktor lebih arif daripada untuk perkara ini lah. Dia tak sebut pun tentang apa tu convention menentang seksa. Convention against torture. Ya, sebab kita dari segi hak asasi manusia antarabangsa, kita Malaysia ada kita adalah parti kepada tiga treaty saja, iaitu wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Okay, treaty menentang torture seksa tu pun Kita tak jadi parti. Maksud kita suka ke seksa? So perkara-perkara lain lah yang sepatutnya ada, tak ada, tapi apa yang ada sekarang itu kalau boleh dilaksanakan it's a step forward. But of course ada benda-benda yang kita boleh perbaiki dan perbarui, dan sepatutnya ini against torture ni benda penting besar. Mungkinlah kata kalau ikut untuk refugee ada dia punya perbahasan dia panjang, tapi untuk torture ini saya rasa clear. Pakatan Harapan naik, kita akan ratifikasi Convention Against Torture. Tidak ada kompromi tentang penderaan dan sebagainya. Sebab ada tulis dalam ni IPCMC lah sebagainya kan. Sepatutnya baik, cukup satu jam saya tengok info dah cukup satu jam. Tak terasa pula satu jam perbincangan kita hari ini. Untuk pusingan terakhir ni kepada Dr. Wabilikan dan Amir, mungkin satu kesimpulan akhir atau harapan terakhir, terutamanya berkisarkan tentang manifesto ni. Bagaimana mungkin Wabilikan mungkin Saya rasa manifesto ni adalah satu usaha yang baiklah. Sekurang-kurangnya tak sebesarnya pakatan lah, tapi Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan kan kami umumkan manifesto ini boleh jadi satu dokumen untuk kira binding lah. Nanti bila kita tak laksanakan apa yang dijanji itu, boleh monitor. Ya, boleh dipantau, lepas tu boleh dikritik lah. Dan saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik, di mana dua-dua koalisi pun bersungguh-sungguh nak mempamerkan satu manifesto yang kira lebih baik lah. Dan saya rasa manifesto ni juga dia boleh diubah. Dan dia memang dinamik lah. Dari sekarang hingga kalau kita jadi kerajaan, kalaulah kalau ada rezeki kan. So dia memang boleh, dan proses konsultasi itu sentiasa haruslah berjalan. Berjalanlah. Dan kita memang perlu ada ruang untuk macam malam ni pun kita dah ada input-input yang saya rasa ada input. Betul. Dan memang kita perlu ada ruang terutamanya atas cara pelaksanaan itu. Kita perlu bincang macam mana nak laksanakan. Baik, terima kasih doktor mungkin. Ya, Abi, apa yang kita harus faham adalah bahawa dalam satu demokrasi, perjuangan untuk demokrasi itu dan perjuangan untuk hak manusia dan hak rakyat bukanlah sesuatu yang macam tu aja akan selesai. Okey, manifesto ni ada kebaikannya, ada kelemahannya. Yang penting pada pendapat saya adalah adakah manifesto ini memberikan, kalau dipatuhi ya, dan kalau engkau tak patuhi aku kejam. Kalau dipatuhi dan dilaksanakan, adakah ia memberi kita ruang untuk memperbaiki lagi Malaysia kita ini melalui cara demokrasi dan melalui cara yang aman. Dan saya rasa manifesto ini memberi kita, kalau diikuti dan dilaksanakan, dan saya rasa yakin jika kalau pakatan menang, ini ada satu kemungkinan besar ia dia memberi kepada orang Malaysia satu ruangan yang lebih luas di mana kita boleh membangkang, kita boleh berdiskusi, kita boleh berbincang dengan selamat supaya kita boleh memperbaiki lagi negara kita. Adakah kita boleh dapatkan ini dengan DN, itu saya tak tentu. Saya tak yakin. Tetapi dengan yang ini, manifesto ini, sekurang-kurangnya democratic space kita itu akan lebih luas. Baik, terima kasih banyak doktor. Pendemokrasian itu sekurang-kurangnya boleh digerakkan dengan manifesto ni. Mungkin terakhir Amir. Dan terakhir, terima kasih sekali lagi. Ibu. Berbudi bahasa kau. Berbudi bahasa. Aku tak kata terima kasih. Yang nak kita berbudi bahasa. Depan kamera ni. Okey, terima kasih. Cumanya saya rasa daripada sudut pemuda, keadaan agak merisaukan. Kalau kita tengok
pengangguran sebagai contoh 3.1%. Yeah. Nilainya agak kecil, keseluruhan 3.1%, tetapi 3.1% itu hampir 1 juta. Ya. Yeah. 1 juta orang, dan separuh daripada mereka yang menganggur itu adalah belia ataupun pemuda. Dan lebih daripada separuh belia itu adalah mahasiswa ataupun mereka yang ada pendidikan tertiary. Ya. Maksudnya apa? Dahlah pengangguran, mereka ada hutang belajar, kemudian nak beli rumah tak boleh. Kemudian kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Negara, Malaysia, secara purata ni, hampir 70 orang setiap hari bankrupt. Hampir 70 orang setiap hari diisytiharkan bankrupt. Ini dia belia sahaja. So benda-benda ini sangat-sangat merisaukan. Dan benda-benda ini saya harap boleh diperbaiki sebelum kita berbincang sama ada belia nak terlibat sama ke belia tak. Sekarang ini mereka keseluruhannya struggle. Saya baru jumpa kawan-kawan, ada beberapa kawan saya di sekolah dulu yang masih lagi maksudnya jadi penganggur sekarang ini, dibuang kerja dan sebagainya. Dan ini bukan minoriti. Ramai. Jadi perkara-perkara ini merisaukan, dan saya harap antara benda-benda yang dijanjikan seperti rumah dan sebagainya itu boleh dijalankan secara baik oleh Pakatan Harapan. Dan saya percaya dan saya faham ada kritikan-kritikan. Kalau kita tengok dulu sebelum Selangor jatuh tumbang ke Pakatan Rakyat, orang kata Selangor akan bankrupt sebab nak bagi air percuma. Tapi akhirnya air percuma itu berjaya dijalankan dan rakyat masih lagi menikmati 20 kilometer padu air percuma setiap bulan. Kan? Jadi saya tahu ia menjadi concern saya dan juga mungkin orang-orang lain, bagaimana pelaksanaan ini boleh dijalankan. Mungkin boleh dijelaskan nanti. Tapi harapan yang paling besar ialah ianya boleh dijalankan dan golongan pemuda dan belia ini dapat dilihat. Ada sikit lagi. Sebelum habis, ada dua benda yang saya tengok tertinggal dalam ni. Baik. Ya, pertama ialah golongan seni. Okey, baik. Kenapa tidak ada langsung menyentuh golongan seni? Dalam ni kan? Saya rasa mereka juga memainkan peranan yang besar dan mereka sepatutnya diangkat. Ya. Dan keduanya ialah pembangunan sukan. Dalam ni dia lebih kepada macam sukan tu benda main petang-petang. Okey. Kalau kita tengok dalam iltizam itu, saya lihat macam ini sukan main petang-petang. Tidak ada agenda khusus pembangunan sukan. Ya. Saya kira itu penting sebab ada juga iltizam untuk mewujudkan 1 juta pekerjaan. Ya. Majoriti pemuda dan belia ialah mereka yang tidak ada pendidikan tertiary. Bukan hanya pekerjaan profesional sepatutnya, sukan juga sepatutnya dilihat bukan sekadar main petang-petang. Sepatutnya dilihat benda yang juga menjadi satu career dan sebagainya lah. Itu mungkin dua benda yang baik. Terima kasih banyak kepada ketiga-tiga tetamu kita, Dr. Azmi, Saudara Amir Wabilkang yang sudi hadir ke diskusi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jemput lagi dari masa ke semasa, banyak lagi benda-benda yang kita diskusikan. Perkongsian yang dilontarkan pada malam ini, saya rasa banyak yang boleh kita ambil perhatian. Kalau boleh disampaikan, insyaAllah kita akan sampaikan kepada pihak yang sepatutnya. Mana-mana manifesto yang kita rasa boleh diperkemaskan itu kita akan perkemaskan, semestinya akan diambil perhatian oleh pemimpin Pakatan Harapan. Kepada saudara-saudari yang menonton juga, terima kasih banyak kerana mengikuti sejam lebih diskusi pada malam ini. Mudah-mudahan daripada kupasan ataupun lontaran idea daripada tetamu kita pada malam ini memberi pencerahan sedikit tentang manifesto harapan ini, dan yang paling penting menjawab apa yang telah dilemparkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap manifesto ini. Sudah pasti dia bukanlah dokumen yang sempurna, tapi paling kurang dia mencetus ke arah satu yang lebih baik dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Terima kasih juga kepada kru. Jumpa lagi dalam siri diskusi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.